Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali bersama dengan Abah Gacha di TTS Silo Online atau singkatan dari Tell the Story of Silo Online. Hey, bener gak ya? Bener gak ya? Kayaknya gak bener deh. Maaf KJ udah agak sedikit pikun ya untuk memberitahukan Abah Gacha ini. Baik KJ, terima kasih banyak. Siap. Jadi gini, di bahasan TTS kali ini KJ akan membahas tentang Silo Online lagi. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung menuju gamenya. Ya, seperti yang kalian lihat, KJ di sini masih sibuk mancing, tentu saja seperti itu ya kan. Tapi ada KJ pengen bahas. Tentunya bareng sama Abah Gacha. Kenapa? Karena di sini KJ bakal mencari mana ya? Ini loh, KJ pengen cari kalung mungkin ya, necklace dan lain sebagainya. Itu di mana sih? Semuanya itu ada di Unison. Dan kemarin KJ masih belum tahu loh, itu ini tuh apa ya gunanya nih attendance gold coin ini. Mungkin abis ini KJ bakal pakai aja karena KJ juga penasaran si Foxfire Kitsune-nya itu 1 day itu benar-benar 1 hari, 1 day gitu atau gimana ya kan, KJ nggak tahu tuh. Kalau misalnya benar, apa itu cuma dipakai buat ini doang gitu, buat apa namanya, evo, nggak ada yang tahu. Terus kalau udah di evo ntar tiba-tiba hasil levelnya juga cuma 1 hari, masa? Yaudahlah, kita akan langsung ke door of dimension. Kita akan masuk. Oke, kita akan masuk. Kita akan masuk. Kita ada di Unison Square. Di sini kalian harus hati-hati, ya kan? Ini ada 123 poin dong, KJ belum ngapa-ngapain. Udah, ini belum akan KJ utak-atik. Ya, tidak akan diutak-atik. Yang akan kasih utak-atik adalah wait. Kalau kasih masuk sekarang jam udah jam 12 sih. Mending masuk aja ya. Kita masuk dulu. Di sini tuh kalian tugasnya adalah ngumpulin poin. Poinnya ini nanti bisa ditukerin juga jadi Dragon Eye. Dragon Eye ini tuh ada yang warna merah, biru, sama yang hijau. Nanti mata ini bisa ditukerin sama 3 Dragon Eye, sebenarnya Dragon Eye next. Oke, intinya bisa ditukerin sama box yang ada sayap naganya mungkin ya, karena tadi belum nyobain ke sana. Nah, ini nanti ini bisa ditukar itu ke sini. I want to exchange survival point. Nah, kita akan tukar ke sini. Jadi mata-mata yang tadi itu bisa ditukar di sini. Dapatnya berapa, ya kan? Dragon Eye Chest ini dapatnya juga random juga nih, bisa dapat apa aja gitu kan. KJ punya 12.200. Yang akan KJ tukarkan adalah yang Topaz Necklace Chest Combo. Oke, yang combo ini totalnya ada 800. Nanti KJ akan tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin 10 juga masih bisa ini. Kita akan tukerin. Terus supaya genap, jadi KJ akan masuk dulu ya. Poinnya itu dapetnya dari mana? Kalau KJ karena sendirian, jadi cuman keluar masuk doang. Keluar masuknya di sini. Kita akan lihat who are you? I will take the challenge. Kita masuk ke sini. Terus kita enter the monster survival. You can enter the channel instead. Oke, siap. Enter. You can enter the channel. Oh, sorry. Round satunya diklik dulu. Kita masuk. Oke, moving. Nih. Masuk ke sini, kalian udah dapat 200 poin instan. Terus kalau KJ yang dilakukan adalah
PC aja langsung setelah beres hitung mundurnya ya. Oke, kita akan DC. Ah, udah keluar ini, monster-monsternya udah keluar. Tinggal kita ke menu. Oke, kita sudah kembali lagi ke gamenya. Jadi tadi langsung di disconnectin aja. Kita balik ke karakter utama. Nyalain aja nekunya deh, bosen. Oke. Ya, background memang lebih baik lah ya. Dari sini, poinnya tadi kan kalian punya 12.200. Nah, dari situ kita akan cek. Udah masuk berapa nih? I want to exchange. Kita punya 12.400. Seperti tadi Kaze bilang, Kaze akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebihin 1. Oke, 8 dulu lah ya. Set. Fokus. Oke. Tadi gak bener kan ngambilnya? Salah lagi ngambil yang magic. Enggak deh, aku ngambilnya yang ini aja. Tata. Salah gak sih? Salah lagi. Oh, combo. Syukur-syukur langsung dapat yang superior kan, jadi nggak usah diinin. Ya nggak ada yang tahu juga. Dapat ruby aja udah syukur sih di sini. Oke. Oke. Keep. Ada semuanya. Mari kita buka. Kita buka. Makanya kenapa sekarang ada abang gacha di sini. Siap? Huh. Let's go. Udah lama nggak buka-bukaan yang begini kan? To the square. Lagi pada mancing dong. Karena sepi kali ya. Nanti kaya mancingnya di sini deh. Oke. Kita buka. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Oke. Okay. Tada! Ruby. Ya, nggak bisa di... Nggak bisa di... Taruh dong. Number 2. Kristal. Berikutnya, diamond. Berikutnya, diamond pula. Berikutnya, kristal lagi. Berikutnya, ruby lagi. Berikutnya, ruby lagi. Oke, pink diamond. Oke. Berikutnya, pink diamond pula. Oke. Kasih akan menuju bank. Dari bank kita akan ambil lagi, abisin yang tadi ya. Dapatnya rata-rata sih emang ini berlian-berlian gitu kan. Bung, halo sayang, bergeser. Ada Uncle Joe. Kita ke bank teller dulu ya. Di bank teller ini kita naruh beberapa barang yang bisa ditaruh. Oke, kita masukkan bla 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 bla. Nah, ini perlengkapan cash ya. Kita masukkan dulu deh supaya tidak mengganggu ya kan. Kayaknya mending di, ini gold udah di sini, silver di sebelahnya, oke. Terus magic powder di sini, artisan breed di sini, ini di sini. Kayaknya udah, next skillnya di sini, oke. Kita akan keluarin semuanya. Oke, rubinya di sini. Ininya diambil, ya kan? Ini juga diambil, ini juga diambil, dan ini diambil. Terus ini diambil,
Dan ini diambil pula, ya kan? Terus ini diambil pula. Hah. Kayaknya daripada kelamaan, mending kasih skip aja supaya lebih tenang. Oke, jadi ini udah beres. Yang tadi dimasukin ke bank, sekarang kasih masuk lagi ke dalam sini untuk I want to ini, oke? Okay. Daripada kita ngambil ini kan ini broken, sayang banget gitu kan. Mending ini aja kita akan berlomba gitu ya. Kayaknya dapatnya dikit lagi deh. Guys. 4.400 masih bisa. Masih bisa 3.600. Ayo. 2.000 ya kan? Masih ada, pasti lebih 400 sih. Ya, boleh lah. Mari kita akan buka sisanya. Ya, kita cek. Mudah-mudahan yang ini tidak bau. La 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 la. Kita buka langsung, kita buka langsung, kita buka langsung, kita buka langsung. Fuh. Dan tadang. Oh. Oke. Okay. Tadang kristal. Oke. Okay. Dan oke. Okay. Dan oke. Okay. Dan oke. Okay. Oke, okay. Tidak ada juga. Berarti emang belum rezekinya. Aduh, ngumpulin lagi kalau gitu ya. Oke, okay. Ini baru karakter yang ini nih. Kasih masih punya satu karakter lagi, yaitu karakter yang freeze. Mungkin habis ini kasih akan coba. Kalau waktunya masih cukup, kita akan langsung pindah ke sana dan ngecek. Oke, okay, kita akan cek. Sip, kalau gitu kita akan melakukan hal yang sama. Dan ini sudah ada di karakter yang freeze. Mari kita cek ada berapa poin di sini. Oke. Okay. Ada 10.800. Oke. Okay. Kita akan ambil hal yang sama. Purkes. Oke, oke. Purkes, habisin aja dulu. Habisin aja dulu. Habisin aja dulu. Masih bisa dapat 10 lagi, ya kan? Terus. Terus. Ayolah cepat. Oke, okay. Oke, okay. Ada 2.000 lagi, masih ada sisa 400 juga, sama. Mari kita cek. Hop 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 hop, dapatnya apa? Ya, 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 ya. Mari kita cek. Hi, buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. 1 kristal, 2 kristal lagi, 3 ruby lagi, diamond. Tadang. Oke, okay. Kayaknya apes nih, ya kan? Oke, okay. Dan oke, okay, nggak ada pula. Mantap, nggak ada pula. Oke, okay, mantap, nggak ada juga. Nggak ada. Satu lagi. Nggak ada. Oke. Okay. Oke. Okay. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada super necklace. Berarti kaca harus ngumpulin lagi. Ya sudah. Ternyata memang sedang apes ya kan. Dua karakter gak ada satupun yang dapat necklace. Bersabar, tiap hari login. Masuk ke situ, ngumpulin lagi. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke sesi baca komentar. Sambil kaca akan sedikit memberikan pengumuman. Kayaknya guys, hari ini bakal bagi-bagi giveaway. Jadi giveaway-nya ini buat kapan dan seperti apa syarat-syaratnya, kalian tinggal nonton aja sampai akhir ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita akan membacakan komentar yang ada di bahasan Tell the Story of Slow Online episode lalu ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada TTS episode 50. Ada beberapa komentar, tapi yang lainnya udah dibacain. Jadi kita mulai dari yang pertama.
Halo, pencari rahasia. Nah, di sini jangan pengen sil BOD bang, jadiin game hiburan aja. Sesekali lihat dunia sils. Mantap narok dong bang, kalau bisa live mantap. Kalau udah dibilang kayak gini, kayaknya Kaze masih tetap main sil online dan seperti janji Kaze, Kaze nggak akan ninggalin game ini. Mau sil BOD-nya bangkrut sekalipun, kayaknya Kaze nggak, karena masih banyak banget yang Kaze belum rasain di sil online ini, oke? Okay? But thank you untuk Kang Pencari apa namanya ini? Pencari ini lah ya, pencari rahasia. Oke, kita akan ke selanjutnya. Selanjutnya di sebelah dan ini agak dinaikkan kembali. Nah, ini ada di TTS episode 48 mundur 2. Ada Muhammad Ismawan Zain. Halo, Kang. Nah, kita coba bacain. Barang kemarin itu, Bang, sama orang-orang juga banyak yang kena. Ya. Bagi orang yang gak kena, nyangkanya pasti pernah share ID atau masuk website scam atau pakai third party program. Main seal private, kalau misal antara 4 alasan itu, kemarin kejadiannya gak mungkin bareng. Oke? Tapi kejadian di hack ini banyak barangnya. Kemarin dan itu banyak banget orang yang gak balik barangnya. Lebih parah, lagi dapat kompensasi sama sekali. Ya intinya sih kalau kata Kaze, yang Kaze alamin belum tentu orang lain ngalamin ya. Orang lain cuma bisa menerka sampai akhirnya mungkin suatu saat amit-amitnya itu kejadian sama mereka sendiri, ya kan? Oke, okay, thank you untuk Kang Muhammad Ismawan tentang komentarnya. Yang pasti begitulah ya, orang-orang tuh nggak semuanya sama dan mengalami. Kita cek yang berikutnya. Oke. Okay. Di sini ada Kang Merahisme. Merahisme. Ini tuh seal yang dulu apa di mana sih? Jadi gini Kang, seal ini adalah seal online Blade of Destiny. Kaze udah balas, ini servernya server Amerika, namanya seal online Blade of Destiny. Jadi kalau mau ngecek, mau cari bisa cek di playrohan.com. Dan di sana playrohan seal online, nah download aja. Kalau mau nostalgia, silahkan langsung nostalgia aja, oke? Okay? Kayaknya yang komentar tuh cuma 3 aja. Kamera Isma, Pencari Rahasia, dan siapa tadi namanya ya? Dan Kang Ismawan. Sisanya sudah pernah Kaze bacain juga. Jadi 3 komentar terbaru ini. Terima kasih banyak sudah komentar di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan lain mengenai seal online, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar bahasan sekarang. Mungkin nextnya Kaze bakal bacain satu-satu. Kalaupun itu berupa pendapat atau masukan buat Kaze, terima kasih banyak. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, akan Kaze jawab sebisanya Kaze, oke? Okay? Kalau gitu pembahasan Kaze kayaknya udah sampai di ujung. Dan semuanya sudah beres. Tadi buka beberapa kotak, tidak ada dapat satupun yang muncul super necklace-nya, super dior-nya ya. Susah banget kalau gitu. Oh ya, by the way, beberapa waktu lalu Kaze bikin postingan. Gini, kalau misalnya bulan ini Kaze nembus 3000 subscriber, mungkin Kaze bakal bikin satu video khusus untuk bagi-bagi RPS ya. Itu udah Kaze bilangin. Bisa cek di Instagramnya Kaze juga. Nah, syaratnya nanti pokoknya ketika subscriber Kaze nembus 3000, Kaze akan bikin video. Videonya itu tentang perjalanan tentang YouTube inilah ya. Dari mana sampai bisa tembus 3000 itu gimana. Terus di sini akan Kaze jelasin tata cara giveaway-nya. Dan giveaway ini khusus untuk player seal online. Kenapa? Karena Kaze mendapatkan sebuah donasi yang orangnya nggak mau disebutin, tapi dia bilang donasi ini boleh nih dijadiin giveaway atau mungkin dijadiin gacha. Tapi Kaze lagi nggak pengen gacha banyak-banyak pada seal BOD. Masih ada rasa trauma lah ya untuk
fan gacha di sini gitu loh. Akhirnya KZ ingin donasi ini dikembalikan lagi ke penontonnya KZ dengan syarat ya nembus 3000 subscriber akhir bulan ini, dan KZ akan bikin sebuah video. Intinya nanti video ini tuh akan memilih 3 orang dan masing-masing akan mendapatkan sejumlah 500 RPS. Total ini yang dikasih adalah 1500 RPS ya. So, tungguin aja videonya dan tungguin aja si YouTube KZ ini tembus di angka 3000 subscriber, oke? KZ juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah datang ke channel ini, kemudian memberi support. Meskipun KZ bukan siapa-siapa, mungkinnya hanya bisa menghibur seadanya aja. Dan KZ juga terus terang tidak pernah meminta yang namanya yuk bantuin komen, like, share, dan itu udah berhenti. Alasannya nanti akan KZ terangkan setelah menembus angka 3000 ini, kenapa sampai KZ nggak mau memberikan quotes seperti YouTuber lainnya, dimana subscriber itu kayaknya jadi barometer untuk channelnya, oke? Mungkin segitu dulu, akhir kata KZ mengucapkan Sampurasun Minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Tell the Story of Seal Online berikutnya. Dadah semuanya.